Jadi kalau pejabat isinya kedinasan, orang nggak ada interaksi juga, terlihat membosankan. Tapi kalau receh semua juga kan nggak jelas kayak pun apa. Makanya dalam medsos itu saya seimbangkan. Receh mah paling satu di antara lima postingan gitu. Jadi cara saya supaya orang juga ada hiburan ya, nggak hanya mengkonsumsi yang serius. Hasil kajian dari Facebook. Oh, hasil kajian. Dari Facebook menyatakan kalau orang Indonesia terlalu serius itu interaksi sedikit, kalau orang Indonesia humoris kontennya itu interaksi lebih tinggi. Nah, saya seimbangkan caranya. Oke.